Membuat tutorial bagaimana sih caranya supaya kloset duduk yang ada di rumah kita itu tidak bocor. Ini kebetulan kloset saya lagi bocor, artinya airnya tidak bisa ditampung di penampungannya itu. Jadi ketika kita mau suci itu, kita tidak bisa melakukannya secara otomatis. Kali ini saya akan membuat tutorialnya bagaimana sih proses kerjanya. Teman-teman bisa melihat ya, ini lagi kita sudah membongkar-bongkarnya dari tadi. Kita akan mencoba memperbaikinya ya. Oke, teman-teman ikuti saja. Kuncinya adalah di sini. Nah, ini kan sudah lumayan ini sebenarnya. Nah, kebetulan ini sudah saya buka, ini juga sudah saya buka. Ini nanti pemasangnya di sini. Pemasangnya. Kan kalau yang ini tidak bisa udara ya, ada kemasannya. Ini udah lainnya, tapi dia airnya lancar seperti ini. Waduh. Ini ada sampai ya. Jangan lupa yang pertama ini adalah
perikanannya. Dan kita memiliki dua pasang ini. Yeah.
apa airnya dulu. Nggak perlu nanti ini akan menyemprot ke atas satu kotak ini. Akan buka kerannya. Pastikan ini tidak bocor teman-teman. Kamu bisa lihat ini airnya sudah. Ya, airnya kenceng sekali kan. Pastikan ini bisa. Ini kalau dilepas ini hanya keras. Tuh, semua bisa mulai dengan ini. Nah, kita bisa lihat ini ya. Ini kalau diputar ini tambah besar. Putar dikit. Ini seperti ini nanti akan dua. Kalau aku kan bisa mengeditnya di sini. Kalau ini mau kencang ke atas, ini tinggal diputar ke sini. Seperti ini, nanti airnya akan kemudian. Seperti itu. Ini airnya sudah mengalir dengan sempurna, dengan normal. Nanti kan agak kencang dia. Nah, ini sudah normal sekarang. Nah, kita akan mencoba tutup dalam di bawah. Jadi kita akan lihat apakah dia akan masuk ke dalam proses atau enggak. Kita tunggu dia sampai penuh dan kita bisa memastikan apakah kotoran atau tidak. Ya. Tunggu sampai penuh. Tunggu ternyata kita apa? Kalau tidak sampai 12 cm lah. Ya teman-teman. Boleh dicoba di rumah sambil menonton videonya ini. Bagi teman-teman yang memang memiliki kloset duduk seperti kloset di rumah ini, teman-teman bisa mencobanya dan insya Allah ini tidak akan bocor lagi. Ini masih saya mencoba ya teman-teman, ini masih belum saya pasang lampunya. Saya ingin memastikan bahwa tangki penampungan ini tidak bocor dan airnya nanti itu bisa mengalir ke kloset tempat penyiraman. Pelampung ini kan hanya berfungsi untuk menutup air yang ada di bawah ini. Jika ini kembung, nanti akan tertutup seperti ini. Kita bisa mengedit yang ini, bisa menurunkan ini ke bawah. Makin tinggi, maka akan makin banyak air penampungan yang ada di tangki kloset. Kita akan melihat apakah di bawahnya itu bocor apa enggak. Teman-teman, saya akan mengarahkan ke bawah apakah di bawah itu ada bocor atau tidak.
dengan kita sama kerja, apakah ini bocor apa enggak, selama ini enggak bocor. Ini adalah pengawasan yang ada di cuman sekarang kita akan mencoba dengan pemasangan pelampung ya. Kita akan mencoba warna pelampungnya, oke? Apakah pelampungnya cukup pusing atau enggak? Kita akan coba. Oke, teman-teman, saya akan mencoba memasang pelampungnya. Tadi kan tanpa pelampung itu aktif juga tanpa pelampung. Sekarang kalau ambil kalau yang satu ini kalau hanya untuk tipis cukup tekan yang kecil tombol kecil ini saja. Itu kalau untuk ruangan besar paling kurang
Tiga besar sama tombol yang besar itu, kemarin dia besar. Seperti itu ya. Oke, ini sudah. Oke, teman-teman, barang-barang.